Sejak pemerintah membuka lowongan calon pegawai negeri sipil CPNS 2018, ratusan warga mendatangi loket pelayanan pembuatan surat keterangan dan catatan kepolisian SKCK di Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Bandung. Warga rela antri untuk mengajukan permohonan SKCK guna memenuhi persyaratan pendaftaran CPNS. Tidak hanya terjadi di loket pelayanan SKCK, antrean warga yang hendak melamar sebagai CPNS juga terjadi di ruang Inavis Polrestabes Bandung. Selain mengisi sejumlah data, warga yang hendak mendaftar sebagai CPNS juga diwajibkan untuk melakukan sidik jari untuk nantinya mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian. Pihak Polrestabes Bandung mengaku sejak pemerintah secara resmi membuka lowongan CPNS 2018, terjadi peningkatan warga yang mengajukan permohonan SKCK hingga mencapai 100%. Ya, ada peningkatan. Ya, peningkatan bisa mencapai 100%. Terhitung setiap harinya yang normal itu paling 100, 120 gitu. Sekarang bisa mencapai satu hari bisa mencapai 500, 300%. Sementara itu, salah seorang warga mengaku telah 4 jam mengantre untuk mengajukan permohonan SKCK. Ini antri sejak berapa lama? Ya, saya dari pagi tadi, dari jam 8. Dari jam 8 ya? Iya. Ini pertama kalinya bikin SKCK? Iya, pertama kalinya. Guna memenuhi permintaan warga yang hendak mengajukan permohonan SKCK, pihak Polrestabes Bandung memperpanjang pelayanan hingga malam hari. SKCK mobile juga dipersiapkan petugas guna melayani warga di sejumlah kawasan di Kota Bandung. Anggi Putra melaporkan untuk NET.